Teman-teman dan poros sedulur, tingkat elektoral bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dari beberapa lembaga survei menunjukkan tren yang menarik dari waktu ke waktu. Ada yang naik cukup signifikan, naik sedikit, dan ada yang relatif stagnan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kualitas pribadi dari bakal calon presiden tersebut, preferensi pemilih, serta dukungan dari parpol dan Joko Widodo. Manakah yang memberikan pengaruh lebih kuat? Dukungan dari parpol atau dari Joko Widodo? Secara regulasi, yang berwenang mencalonkan bakal calon presiden adalah partai politik dan gabungan partai politik. Sedangkan Jokowi sebagai presiden tidak berwenang dan sebaiknya netral. Kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan, endorsement, atau preferensi Jokowi sangat besar pengaruhnya. Sebuah lembaga survei menunjukkan bahwa pengaruh Jokowi sangat besar. Sekitar 55% pemilih akan mempertimbangkan akan memilih capres yang didukung oleh Jokowi. Menariknya adalah tidak adanya kejelasan dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Ada sejumlah pengamat yang menilai dukungan Jokowi adalah kepada Prabowo Subianto, yakni dilihat dari gestur dan beberapa momen kebersamaan mereka. Tapi apa iya? Karena Jokowi dan Ganjar Pranowo berasal dari PDIP, sama-sama dari Jawa Tengah, dan mempunyai kemiripan dalam hal berusukan dan kedekatannya dengan masyarakat. Karena ketidakjelasan itulah, untuk mempengaruhi masyarakat agar memilihnya, para pendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling klaim dan berebut dukungan dari Jokowi, mulai dari pemasangan baliho foto bersama Jokowi, pernyataan terbuka, dan dalam forum-forum adu pendapat. Beberapa lembaga survei dan pengamat mengatakan bahwa dukungan Jokowi pengaruhnya lebih besar dibandingkan partai politik. Bahkan beberapa teman dekat saya mengatakan akan memilih bakal calon presiden siapapun yang akan didukung oleh Jokowi. Survei Kompas pada 29 April sampai 10 Mei 2023 menyatakan bahwa kecenderungan masyarakat yang akan memilih capres yang disarankan Jokowi meningkat dibandingkan survei yang dilakukan sebelumnya. Ada yang menyatakan bahwa mereka akan memilih capres yang benar-benar akan melanjutkan program Jokowi. Mereka juga akan memilih siapa di antara mereka apabila kelak terpilih menjadi presiden yang akan memberikan ruang kepada Jokowi untuk masih berperan, misalnya sebagai penasehat. Ada elit partai yang terang-terangan mengakui besarnya pengaruh Jokowi, tapi ada juga yang masih gengsi dan malu-malu mengakuinya. Para elit partai sebaiknya nggak usah gengsi dan malu-malu mengakui bahwa Jokowi pengaruhnya lebih besar daripada partai politik. Di samping itu, juga jangan sombong dan merendahkan Jokowi, karena faktanya ketokohan Jokowi yang mempengaruhi elektabilitas partai, dan bukan sebaliknya. Saran saya kepada para calon presiden, buatlah program kerja yang jelas, spesifik dan terukur, mana saja program kerja Jokowi yang akan diteruskan, diakselerasi dan diprioritaskan, disertai data-data pendukungnya, bukan hanya sekedar klaim kedekatan dengan Jokowi saja. Ayo terus melaju untuk Indonesia.